Assalamualaikum. Hari ini ikutin aku tanam terong ya teman-teman ya. Jadi di sini lahannya itu bekas pembibitan ya teman-teman. Tuh, ini sebenarnya awalnya itu tempat pembibitan karena bibitnya agak sepi, jadi mau ditanam terong. Nah, itu pohon duriannya yang buah teman-teman. Itu yang satu juga buah teman-teman. Nah, ini kita mau tanam terong teman-teman. Tuh, nah kita udah siapin bibitnya. Ini bibit terongnya. Bibitnya kita beli ya teman-teman, karena belum bisa semai sendiri. Bibitnya super teman-teman. Tuh, bibitnya super ya teman-teman nih. Ini beli, ini per enceknya ini harganya 25.000 sampai 30.000 teman-teman. Nah, ini bibitnya super-super teman-teman. Jadi kita tanamnya itu jaraknya antara 1 meter lah kira-kira ya teman-teman. Mari kita ikutin teman-teman. Nah, ini yang kita bibitnya semai sendiri teman-teman, kecil-kecil. Jadi akhirnya kita putuskan untuk beli. Ini seperti ini kita buat gulutan ya teman-teman. Itu ada Pak Su di sana. Bikin gulutan. Nah, ini jaraknya kira-kira kurang lebih 1 meter kurang lah. Ini kita nanamnya itu di tajuk dulu ya teman-teman, terus baru ditatain satu-satu semua lubang-lubangnya. Terus baru nanti kita nanamnya bareng-bareng gitu teman-teman. Jadi ini kita cuman berdua aja ya teman-teman. Kita lihat Pak Su nanamnya gimana Pak Su. Nanamnya piye Pak? Tinggal ditimbun teman-teman. Nah, ini karena tanahnya keras ya teman-teman, sampai dipukul-pukul. Lumayan panas. Gak hujan berapa hari Pak? Sekitar 4 hari. 4 harian teman-teman ini gak hujan ini. Jadi ini gulutannya kering. Dingin. Salah ya Pak? Dingin Pak. Tanahnya keras teman-teman. Ya seperti itu teman-teman. Ini nanti semuanya ditanemin terong ya teman-teman. Sampai sana. Karena bibit buahnya lagi sepi teman-teman, jadi lahannya ditanemin sayuran saja.
Ayo kita tanam ini bibitnya ya guys. Ye. Pak Sugi semau ren. Ngomong karo bibit bareng Pak Sugi semau. Ya teman-teman, ini bibitnya, ayo kita tanam. Jadi kita taruh dulu di tempatnya ya. Mana lubangnya? Ini bibitnya, jadi kita taruh aja di sampingnya. Seperti ini. Nanti kalau udah semua baru ditanam. Gitu, kita taruh aja. Oke, seterusnya ambil lagi bibitnya habis. Lanjut. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Saatnya kita beres-beres mau pulang. Jangan lupa minum ya teman-teman, dehidrasi. Jangan percaya sama bungkusnya ya teman-teman, ini air rebusan sendiri. Sambil kita beres-beres, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.